Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Banten dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kecamatan. Bencana ini juga mengakibatkan pergerakan tanah di beberapa titik ruas jalan serta merusak rumah warga. Salah satunya seperti yang terjadi di ruas jalan raya sampai Gunung Kencana kilometer 7 yang ambles dengan kedalaman hampir 2 meter lebih dengan panjang 150 meter. Pergerakan tanah turut merusak beberapa bangunan dapur rumah milik warga seperti tembok hingga lantai rumah. Bahkan seorang warga mendengar suara retakan pada bangunan dapurnya sebelum ambruk. 8 dari 10 rumah tercatat mengalami rusak berat. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan. Karena musibah tadinya ada hujan pertama mah sedikit-sedikit terus dia ngebesaran terus saya potek-potek udah gitu mah semua gubrak sebalen gitu saya tadinya kaget abis dari warung saya nggak punya ke dapur lagi jadi saya ngedrop gitu kayaknya gimana badan pada kaget gitu lemas gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.